Apa hukum orang yang mengejek orang mengamalkan sunnah seperti simpan janggut, dia kata macam kambing? Apa yang kita perlu buat pada dia? Adakah perlu sabar atau pukul dia? Dia nak katak saja. Baik. Disebut dalam kitab-kitab akidah, di antara syarah Fiqhul Akbar, menyatakan siapa yang mempersendakan sunnah atau merengang-rengang, manistah za'ah, barang siapa yang buat rengang-rengang, mempermain-mainkan, bisunnatin, dengan satu sunnah, nampak, min sunani Rasulullah, daripada sunnah-sunnah Rasulullah, bakat kafara, maka dia telah menjadi kafir. Orang itu batal akidahnya serta merta. Itu asas hukum. Faham tak? Tak jawab lagi. Basic hukuman. Siapa mempersendakan sunnah, nak rengang-rengangkan sunnah, sindir, hina dan sebagainya, jadi kafir serta merta. Automatic, on the spot, di atas orang. Faham? Tak tunggu lama. Dengan nak kait dengan soalan, adakah bila dia tengok kawan dia persipan janggut, Allah janggut macam kambing ni, adakah jadi kafir? Hal itu dah jadi. Nah, kawan dia kabar, jangan kata gitu, janggut ini sunnah Nabi. Bang, dia dengar gitu, sunnah apa, sipan janggut, sunnah kambing, baru jadi kafir. Nampak lagi? Jadi mula-mula dia dah hina sunnah, dia hina janggut kawan dia. Hina janggut kawan haram, tidak jadi kafir, tidak batal akidah. Tapi bila kawan ini sudah terang, nah, bahawa janggut ini sunnah Nabi, sunnah apa? Sunnah kambing, dia kata. Maka di situlah, bila dia telah faham janggut sunnah, masih lagi dia hina, maka batal Islam serta-merta, wajib ditanam di perkuburan bukan Islam jika mati. Haram ditanam di kubur orang Islam. Setengahnya awak main jilat jari, lepas makan sunnah jilat jari. Maka bila ditengok jilat jari, dia kata kotor jilat jari. Faham? Hukumnya haram kerana menghina amalan perbuatan yang baik kawan dia buat. Kawan dia kata tak boleh kata gitu, jilat jari ni sunnah Nabi. Dijawab juga, jilat jari ni sunnah apa, aku tengok pengotor, dia kata. Jadi kafir pada ketika itu juga. Nak, ulama dah cara dah masalah jadi kafir tu. Ulama cara masalah jika ditanam mayatnya di kubur Islam, sedangkan dia pernah menghina jilat jari, pernah menghina serbang atau janggut, adakah hal wajib digali semula mayat? Ulama jawab, sepakat mesti gali semula mayat dan dibuang ke tempat lain. Dia kata harus diberi makan kepada anjing yang liar. Astagfirullahaladzim. Mayat orang hina sunnah boleh beri makan ke anjing, tak wajib tanam. Dan kalau tanam kubur Islam, kena gali semula dengan bulldozer. Maka kalau kita nak hina, dah sah hina sunnah. Kita tak pakai serbang, tak apa. Kita tak ada janggut, tak apa. Kita tak pakai piyah, tak apa. Tak pakai jubah, tak apa. Kita pakai topi sudu je. Pakai baju dengri je. Pakai seluar hip-hop je. Kocek neleh macam nak berok tu. Nah, tapi bila tengok orang pakai sunnah, kita tak hina. Kerana ni pakaian Rasulullah. Rasulullah ni bukan Nabi dia. Nabi aku juga. Aku rek-rek pun Nabi aku Rasulullah. Aku rakah pun Nabi aku Rasulullah. Nabi yang sama. Maka gitu syurga balasan. Faham? Jangan hina. Nak hina benda lain boleh. Soalan seterusnya.